Informasi selanjutnya, saudara, datang dari Partai Gerindra yang mengerucutkan dua nama tokoh yang akan diusung sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat. Dua nama itu yakni politisi Gerindra Deddy Mulyadi dan politisi Partai Amanat Nasional Bima Arya. Dua nama ini, saudara, muncul setelah Partai Gerindra melakukan pembahasan dengan sejumlah parpol mitra koalisi Indonesia Maju. Sambil menunggu pendaftaran calon gubernur, calon wakil gubernur pada Agustus mendatang, Partai Gerindra juga terus memantau elektabilitas dua nama ini dengan melakukan survei internal, termasuk melakukan konsolidasi penguatan mesin politik untuk pemenangan pasangan calon yang nantinya bakal diusung di Pilkada Jawa Barat. Ya, pembicaraan-pembicaraan dengan teman-teman koalisi untuk di Jawa Barat memang lebih mengarah kepada Deddy Mulyadi dan cawagupnya Pak Bima Arya ya. Nah, kita juga sedang melakukan survei-survei sambil menunggu pendaftaran bulan Agustus. Tentunya survei-survei ini akan terus dilakukan dan penguatan-penguatan di bawah akan terus dilakukan demikian.